Oye, lanta. Baik, acara penutupan lomba pacuan kuda di Dusun Taluku, Desa Mangilorong, dimulai dengan mengajak hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun susunan acara pada sore hari ini yaitu pembukaan sementara berlangsung, kedua sambutan sekaligus menutup secara resmi lomba pacuan kuda oleh Bapak Muhammad Taufik Malik Esa, anggota DPU. Kami persilakan kepada Bapak Taufik Malik Esa untuk memberikan sambutannya sekaligus menutup secara resmi lomba pacuan kuda. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Bandaya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab selama berlangsungnya acara ini mulai dari hari pertama babak penyisian, semifinal dan final pada hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Dan salawat serta salam, tak lupa kita semua marilah memanjatkan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di tempat ini dapat meneladani akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepala desa Mangilorong yang dalam hal ini mungkin diwakili, dan yang saya hormati Forkopimda Kecamatan Bantimurung. Terima kasih dalam lama mengamankan sehingga tertibnya lomba pacuan kuda di Desa Mangilor. Dan yang saya hormati Ketua DPKP Kabupaten Maros Kakanda Hari Sugeng, yang juga dalam lomba ini telah ikut serta mensukseskan acara ini. Dan yang saya hormati Ketua DPD Lipan Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh Haji Oleng dan rekan-rekan Lipan yang juga telah menertibkan dan mendukung sehingga terlaksananya acara pacuan kuda ini. Dan tentunya yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Desa Mangilorong, yang khususnya di Dusun Kalku, yang telah memfasilitasi sehingga apa memfasilitasi lapangan arena pacuan kuda ini sehingga dapat kami manfaatkan untuk diadakannya lomba. Terima kasih. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bantimurung. Terima kasih telah hadir di Desa Mangilorong mengadakan apa menyaksikan lomba pacuan kuda. Saya berharap dukung mungkin lebih. Oke, saya memohon doa dan dukungan harap untuk kedepannya tahun depan berpartisipasi lagi untuk sukseskan acara lomba pacuan kuda. Dan terima kasih juga kepada orang tua kita Puan Gadis yang telah antusias sehingga mengundang peserta
peserta, sehingga banyaknya peserta yang hadir untuk di arena pacuan kuda ini. Ya mungkin singkat saya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, lomba pacuan kuda saya nyatakan ditutup dengan resmi. Sampai berjumpa di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Muhammad Taufik Malik Esa, anggota DPR, sekaligus menutup acara lomba pacuan kuda di Desa Manyuloreng. Acara selanjutnya yaitu penyerahan hadiah untuk lomba pacuan kuda ini. Tolong panitia satu orang ke panggung. Ayo tunggu dulu. Masih ada sedikit tambahan dari Bapak JPKP, jaringan pendamping kebijakan pembangunan Kabupaten Maros, Bapak Hari Sugeng, sebelum penyerahan hadiah bagi para juara-juara di pacuan kuda di Desa Manyuloreng. Bapak, disilakan yang hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati pertama-tama tokoh sekaligus orang tua kita semua, Bapak Haji Malik. Kemudian yang saya hormati Bapak Dewan Taufik Malik. Kemudian yang saya hormati Perkohincap. Kemudian seluruh ya, utamanya pemuda Ikatan Pemuda Dusun Kaluku. Ya. Saya di sini berdiri hanya katakan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga acara ini bisa berlangsung dengan sukses. Ya, saya hanya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat agar mendukung Bapak Dewan kita Taufik Malik supaya acara ini terselenggara di tahun depan dengan beberapa evaluasi sehingga kita bisa menghadirkan acara ini lebih baik lagi. Ya. Jadi yang belum punya kuda sekarang bisa beli kuda setelah ini supaya bisa lomba lagi. Ya. Dan insya Allah kami dari JPKP dan beberapa termasuk Limpa di Ikatan Pemuda Kaluku dan seluruh yang terlibat di sini siap memeriahkan lebih meriah lagi sehingga menjadi event di Desa Manyuloreng Dusun Kaluku. Ya, kita berdoa bersama-sama. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas segala dukungan. Insya Allah ke depan kita akan buat lebih meriah lagi. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya penerima hadiah yang pertama khusus kelas kuda dewasa nomor 3. Mana tadi bagi lomba kah? Bagi-bagi dulu. Astri mana Astri? Sabar, kalau Astri nomor punggung 7 Astri. Riri nomor punggung 4. Tahir nomor punggung 9. Ya, sembarang kena mandi foto. Ya. Mana Astri? Astri mana? Astri sini. Astri sini. Riri, tengah. Tahir. Ya. Untuk penyerahan hadiah nomor 3, kami minta kesediaan
Agni Guan, Ketua Panitia Ikatan Pemuda Dusun Taluku, untuk menyerahkan. Ucap, ucap. Ucap. Pasti dia tiga ya. Terus ya semua lanjut sekaligus. Sekaligus ya. Juara tiga ya. Untuk juara dua kami minta kesediaannya Bapak Ali Dekpat, Ketua Koordinasi Kabupaten Maros, Ketua Pasukan Berkuda Pemaru Kabupaten Maros untuk juara dua. Sekaligus ya. Juara dua ya. Iya. Untuk juara satu, untuk juara satu kami minta kesediaan Bapak Hadi Sugeng Balibu, Ketua JPKT Kabupaten Maros untuk menyerahkan. Kita dewasa ya. Silakan Pak Sugeng. Sudah. Ya. Juara satu Pak ya. Ya, siap-siap untuk kelas muda-muda. Juara 3 Akmal, juara 2 Amiruddin, juara 1 Saka. Iya. 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 Ya. Ya. Ya, minta mohon ketidaknya Bapak Pak Taufik untuk bergabung di depan mungkin untuk bersama dulu dengan para juara. Pak Taufik, berdiri di tengah Pak Taufik baru diambil ambil gambar sama teman-teman bawa. Ini aja foto bersama aja. Oke, siap-siap. Juara kelas muda, kuda muda, Akmal, Amiruddin, Saka untuk naik ke panggung.